Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini gua nggak punya sama sekali skin epic, nggak ada. Legendaris nggak ada, coy. A few moments later. Kalian bisa lihat, anjir, gila. Semuanya loh, coy. Gila-gila, bener-bener semuanya kan? Semuanya, men. Langka, epic, gila. Gua nggak nyangka juga langsung bir. Halo kawan-kawan, kembali di channel Irul HP ini, dan di video kali ini, cuy, sesuai judul yang kalian lihat, di sini saya bakal membagikan kepada kalian bagaimana caranya mendapatkan skin spesial lagi, coy. Nah, jadi kenapa saya katakan lagi? Karena kemarin itu saya udah membuat tutorial ini tapi memerlukan bug yang berbeda dengan video kali ini, guys. Dan kemarin itu masih banyak yang komplain kalau misalkan bug-nya katanya belum berhasil, guys. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian memperhatikan baik-baik tutorialnya di video sebelumnya, sebenarnya bisa, guys. Karena ini kan yang namanya kita memerlukan bug, guys, atau memakai bug yang artinya kita memakai kesalahan-kesalahan yang ada pada developer-developer game Stumble, guys. Ini, coy. Jadi ya kalian harus memperhatikan baik-baik video ini kalau misalkan kalian emang pengen mendapatkan skin Stumble, guys. Ini, guys. Nah, di sini mungkin langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi. Sekali lagi di sini kalian harus memperhatikan baik-baik, guys, ya. Jangan sampai kalian salah aja dan kalian salahin gua gitu, guys, ya. Padahal di sini gua ya live kayak gini, guys. Kalian bisa lihat di sini Stumble Guys real dan segala macam nih. Ke gua kasih lihat pengaturan kalian. Nah, ini udah terkoneksi Facebook, terus ini akun gua. Di sini kalian catat ID gua, guys, kalau misalkan kalian bilang gua bohong lagi gitu, coy, ya. Nah, jadi di sini mungkin langsung aja kita kesesuaikan untuk membuktikan bahwa saya nggak punya skin. Nggak ada sih sebenarnya, ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sih, coy. Tapi di sini gue bakal bilang skin yang lain tuh nggak punya. Itu pun ini skin semua ini skin gratis, guys. Skin yang gue dapat dari spin ini, coy. Nah, spin ini kalian juga pasti pernah dapat skin itu, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini gue nggak punya sama sekali skin yang lainnya, apalagi langka nih. Langka nggak ada. Langka ada satu sih, langka ada satu yang ini. Epic nggak ada. Legendaris nggak ada, coy. Nah, untuk memakai bug ini, di sini kalian memerlukan setidaknya satu skin, coy. Gak mungkin kalian gak punya satu skin, guys. Karena kalau misalkan kalian spin ini aja, ini kemungkinan besar kalian bisa dapat skin, guys. Karena ini aja kalian bisa spin sebanyak berapa kali, guys? 3 kali sehari apa? Nah, jadi di sini yang kalian perlukan adalah kalian gunakan atau mengganti skin kalian kepada baju bot ini, coy, atau baju pada saat kalian pertama kali login, guys. Baju orange topi ini. Nah, kalian gunakan. Setelah itu kalian kembali lagi gunakan skin yang baru aja kalian pakai, guys. Nah, untuk apa ini? Di sini tuh kita gunakan untuk merefresh skin yang baru saja kita pakai, coy. Dan ini skinnya random, guys, ya, nggak harus skin yang baju kotak-kotak ini. Nah, setelah kalian sudah menukar ini, kalian scroll ke bawah dan di sini kalian butuh mengklik skin yang kalian mau gunakan atau kalian mau buka, coy. Nah, sebenarnya di sini ya kalian bisa pakai cara gua aja, guys, ya, untuk membuka semuanya. Jadi di sini kalian klik satu ini. Nah, jadi yang dari ujung kiri, guys, ya, ujung kiri atas ini. Nah, setelah kalian klik ini, kalian tunggu sekitar 10 detik. Nah, setelah kalian tunggu 10 detik. Nah, karena saya udah ngomong berarti udah 10 detik kira-kira, coy. Nah, kalian scroll aja ke bawah, guys. Kalian scroll ke bawah sampai yang paling bawah di ujung kanan bawah adalah yang biru. Oh, kok biru sih? Hijau ini. Yang banteng itu, coy. Nah, kalian klik lagi ini sebanyak 10 detik, tunggu lagi, coy. Nah, setelah sudah kalian klik langka ini. Nah, kalau kalian punya skin langka seperti saya, di sini kan saya punya ada 2 skin langka, guys, kebetulan. Nah, di sini kalian gunakan dulu skin langka kalian, coy. Nah, setelah kalian udah gunakan skin langka kalian, di sini kalian klik yang paling atas kiri ini. Nah, terus kalian scroll paling bawah lagi, kalian tunggu 10 detik ya, guys, ya, baru tin di sini, kalian tunggu 10 detik. Dan kalian klik lagi. Nah, by the way tutorial bukan cuma sampai sini. Jadi kalian jangan skip kalau misalkan emang kalian pengen mendapatkan skin secara gratis ini, coy. Setelah udah 10 detik, ini udah pasti udah 10 detik sih. Kalian pergi ke epic lagi. Dan kalau misalkan kalian punya skin epic, kalian gunakan lagi, coy. Nah, karena di sini saya nggak punya skin epic, jadi saya nggak perlu untuk gunakan skin epic tersebut, coy. Jadi saya hanya perlu klik ini. Setelah itu tunggu 10 detik. Terus scroll ke bawah, kita tunggu 10 detik dulu, beberapa detik, dan okay, kayaknya udah. Tindis lagi ini, yang kucing ini, kucing, gila, lucu banget nih kucing. Nah, kalian tunggu 10 detik lagi,
dan kalian pergi ke legendaris lagi coy. Nah di sini kalian sekali lagi kalian gunakan lagi kalau misalnya kalian punya skin legendaris guys. Sayang banget saya nggak punya skin legendaris, tapi ya nggak apa-apa sih, gua kan ya dapat skin juga gratis guys. Nah setelah itu kalian klik ujung kiri dan scroll ke bawah. Nah di sini ujung yang paling kanan lagi guys ya, yang banteng hijau ini coy. Nah jadi di sini walaupun kita sudah kayak gunakan semua di skin yang tadi yang di menu semua, kita harus ke langkah epic legendaris ini lagi untuk apa? Untuk memastikan bahwa kita sudah mengklasifikasi skin-skin dari ketiga pihak ini coy, atau ketiga jenis legendaris epic dan langka ini coy. Nah setelah udah 10 detik kalian kembali lagi ke semua. Nah di sini kalian balik lagi ke skin yang kalian gunakan pertama kali. Nah itu di sini kalian gunakan. Nah setelah kalian gunakan lagi ke skin yang ini coy, yang skin dasar ini pada saat kalian baru bermain game Stumble guys. Nah kalian gunakan untuk merefresh lagi. Nah kalian gunakan kayak gini untuk merefresh. Nah setelah itu kalian gunakan beberapa kali lagi coy ya, untuk kayak meyakinkan kalau misalkan udah. Nah beberapa kali aja coy ya, sekitar 10 kali mungkin kalian tukar-tukar begini, semakin banyak semakin bagus. Nah setelah itu kalian matiin wifi kalian. Nah setelah kalian matiin wifi kalian, kalian gunakan lagi seperti ini coy. Aduh salah klik lagi. Kalian gunakan lagi seperti ini. Nah setelah itu kita bakal ke bawah lagi melakukan hal yang sama guys. Nah tapi bedanya di sini, oke gue bakal selesai dulu guys ya, dan kalian berhenti di sini. Nah setelah kalian udah pilih ini, di sini wifi kalian masih nggak terhubung guys ya. Kalian bisa lihat di sini wifi saya masih nggak terhubung, dan di sini kita bakal ngelakuin ini ngelakuin klik yang ujung kiri lagi, skin yang ujung kiri, tapi di sini tanpa jeda guys. Jadi harus kalian cepat-cepat, jadi di sini kalian klik dan kalian klik yang paling bawah ini coy. Nah kalian bisa lihat kan tadi udah ke checklist yang hijau tadi coy, karena kayak ngebug gitu. Nah dan di sini kalian bisa lihat yang ini lagi. Setelah itu kalian kegunakan lagi guys. Kalian di sini nggak perlu gunakan skin yang lain ini, jadi kalian biarin aja, dan di sini kalian langsung gunakan aja lagi gini. Dan legendaris lagi kalian scroll ke bawah dan langsung aja gunakan ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini tuh kayak bugnya tuh udah mulai kayak lumayan bagus ya, karena kan bisa lihat ini kayak kepake gitu guys. Nih kalau misalkan gua move ke sini ya, jadi ini kayak terpake gitu jadi tercentang, padahal kan skin kita nggak ada kan guys ya. Oke setelah udah di sini kan seperti yang kita tahu wifi kita belum nyala. Nah di sini kalian perlu menyalakan wifi kalian dulu guys, atau white data seluler sama aja guys, yang penting internet guys ya, nggak harus wifi sebenarnya. Nah sebenarnya kalian langsung aja nyalain wifi. Setelah itu kalian langsung close cepat-cepat ke beranda handphone kalian coy. Nah, kalian relock aplikasi Stumble guys kalian coy. Nah, di sini langsung aja kita ke relock. Buat kalian yang gak tau relock, jadi HP kalian tuh ya dikasih gini aja guys, dihilangin dari penyimpanan RAM gitu. Jadi dia bakal ke restart kalau misalkan kalian masuk lagi. Nah, setelah itu kalian masuk lagi ke aplikasi Stumble guys, kalau kalian misalkan udah kalian sudah relock ini guys. Wifi kalian jangan lupa nyalahin guys ya. Nah di sini kalau misalkan kalian sudah relock, di sini kita bakal coba langsung aja kita ngelihat apakah bisa coy sesuaikan. Dan kalian bisa lihat anjir gila semuanya loh coy, gila bener-bener semuanya kan, semuanya men, langka epic gila, gua nggak nyangka juga langsung berhasil guys. Buat kalian yang misalkan sudah coba tapi belum berhasil, kalian bisa coba lagi beberapa saat setelah kalian udah coba guys, karena dia kayak servernya tuh kayak ada jedanya gitu kalau misalkan kalian mau coba. Dan di sini ternyata saya bisa langsung coba guys, gue bakal pakai yang naga hijau tadi coba. Nah ini nih, nah ini bukan naga, maksud aku ini guys kayak guardian atau prajurit gitu coy. Dan kalian bisa lihat guys ya, di sini bisa semuanya coy. Oke, salah pencet. Dan di sini semuanya guys, nggak ada yang nggak kebuka guys ya, karena kalian memakai bug itu guys. Nah ini juga ada coy, kalau misalkan kalian belum bisa ya kalian nonton ulang-ulang dulu coy ya, kalian pastikan dulu kalau misalkan kalian udah pakai tutorialnya secara terperinci coy, karena saya menemukan bug ini tuh lumayan lama, karena saya coba-coba sembarang gitu kayak eksperimen-eksperimen, dan akhirnya saya bisa coy. Jangan lupa juga subscribe, karena di video berikutnya saya juga mau membuat bug-bug yang lain. Dan di sini benar gunakan guys, kalian bisa gunakan nih, kalian bisa lihat nih, gua nggak bohong coy, ini singa nih. Dan mungkin itu aja guys, terima kasih nonton video ini, jangan lupa juga subscribe kalau misalkan kalian suka konten-konten seperti ini, dan jangan lupa juga like video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys, bye bye.